Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang cara mengatasi gagal transfer pakai OVO ya. Bagi kalian yang mempunyai aplikasi OVO yang biasa transaksi dengan uang digital, uang elektronik, salah satunya yaitu OVO ya. Mungkin ada yang mengalami gagal transfer. Nah, seperti ini, ketika kita mau transfer ke sebuah rekening, rekening bank ya, selalu muncul kode error 500 seperti ini. Kalaupun kita ulangi berkali-kali tetap seperti ini. Padahal di dalam saldo ini sudah ada 55.000 250. Saya transfernya hanya 50.000. Dan untuk biaya admin itu hanya 2.500. Otomatis kan ini sudah tersisa ya untuk adminnya. Tapi tetap nggak bisa. Atau kita coba lagi turunkan nominalnya 40.000 supaya biaya adminnya lebih. Tapi kita coba lanjutkan, tidak akan bisa. Jadi bagaimana solusinya? Oke, kalau pengalaman saya seperti ini, saya coba pakai WiFi ya. Di untuk data saya matikan. Saya menggunakan hotspot di HP yang lain. Jadi saya gunakan WiFi untuk bisa melakukan transaksi ini. Oke, sudah tersambung WiFi-nya. Saya masuk lagi ke aplikasi OVO. Kita pilih menu transfer, rekening bank. Kita pakai bank yang sudah saya terakhir pakai ya ini. Transaksi terakhir saya pakai ini BCA ya. Saldo di situ ada 55.250. Kita pakai 50.000 aja supaya ada biaya admin yang tersisa. Oke, kita langsung lanjutkan. Dan ternyata berhasil ya. Nominal transfer 50.000, biaya 2.500. Kita konfirmasi transfer. Kita pilih transfer. Masukkan sandinya. Jreng, dan ternyata transaksi berhasil. Jadi untuk teman-teman yang mengalami kegagalan seperti ini, selalu gagal saat mau transfer ke rekening melalui OVO, bisa kalian coba dengan WiFi ya. Oke teman-teman, demikian info atau sharing-sharing yang bisa saya berikan. Siapa tahu ini sangat bermanfaat bagi yang pusing, yang belum tahu caranya, bisa kalian menggunakan cara ini. Bagi yang sudah tahu ya silakan di skip saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.